Pemirsa, melihat Alsintan milik warga di Desa Sasaran TMMD rusak, salah satu anggota Satgas Digas Cepat langsung mencoba untuk memperbaiki bersama pemiliknya. Warga Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani ini selalu memerlukan alat mesin pertanian guna mempermudah panen. Namun bagaimana jika Alsintan ini rusak? Tentu mereka juga memerlukan perbaikan agar Alsintan tersebut dapat digunakan kembali. Beruntung di saat pelaksanaan TMMD ini dengan datangnya Serda Tommy J. Pisa, Alsintan milik warga yang rusak dapat diperbaiki karena Serda Tommy ahli dalam bidang mesin. Kasih kepada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Kapal Selatan yang telah meluangkan waktu untuk melihat Alsintan alat pertanian masyarakat Desa Siuhom. Harapan saya ke depan semoga pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih memperhatikan pertanian di Desa Siuhom ini, pada khususnya dan Bu Tapanuli Selatan pada umumnya. Terima kasih. Dengan bantuan anggota Satgas dalam perbaikan Alsintan milik Safri ini, menjadikan warga tak merasa sungkan kepada anggota Satgas. Tim Liputan, Bandung TV.